Hello guys, welcome to my channel. So pada korang yang baru sampai channel aku, nama aku Bazli, dan pada korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih. So, untuk video pada kali ini, aku nak sharekan kepada korang dengan dua cara atau dua teknik kita boleh dapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time. So, dua cara ni lah aku nak share dekat korang. So, kita mesti tertanya-tanya kan, macam mana YouTuber dekat luar sana boleh dapatkan subscriber banyak kan? Macam mana nak buat kan? So, untuk cara yang pertama ni aku nak sharekan, cara ni dia mudah, tak perlu kau nak pening-pening kepala. Kau yang paling senang sekali, kau beli je lah subscriber. Itu cara paling senang lah, tapi aku tak galakkan lah kau beli subscriber. Ada cara dengan kau tonton video kau sendiri kan, ataupun buka banyak account, tonton video sendiri. Itu salah satunya lah untuk dapatkan view dengan subscriber lah. Tapi aku tak galakkan pun cara ni dia cara paling pantas lah. Banyakkan YouTuber kat luar sana, banyak je yang beli subscriber ni, tapi bila kau dah beli subscriber tu, tak berkualiti lah subscriber kau tu. Kau akan tahu subscriber tu nanti dia akan hilang, lepas tu video kau tak ada view lah. Walaupun kau ada banyak subscriber, tapi kau takkan dapat view lah. Cara yang paling mudah, kau tak nak sabut kepala lah kan. Cara yang kedua pula ni, ada dua teknik pula. Teknik yang pertama ni bergantung pada video kau, daripada segi iaitu thumbnail. So kalau thumbnail korang bagus, cantik, kemas, smart kan, dia tak berserabut, korang akan senang dapat subscribe dengan view banyak lah. Sebab kebanyakan orang lebih suka tengok thumbnail yang menarik, tertarik pada untuk penonton. Kena ada cara yang apa, thumbnail yang simple, tak serabut, orang tu tertarik sendiri, membuatkan kita rasa kita terpaksa tekan thumbnail orang tu lah. So point yang kedua pula, korang buat video tu, korang kena letak subtitle dekat video korang lah. Sebab rata-rata penonton YouTube ni, diorang lebih suka menonton subtitle daripada menonton orang tu bercakap. Poin yang ketiga pula, setiap kali video yang korang post tu, pastikan korang letak call to action, iaitu dalam 20 saat yang pertama tu korang letak bagi tahu pada penonton supaya subscribe kita punya channel, tekan button like dan share dan komen, supaya diorang tak terlepas lah. Kalau ada video-video yang menarik dalam korang punya YouTube tu, diorang akan tahulah. Poin yang keempat, dalam video juga korang boleh buat babak-babak yang suspend. Babak yang pertama tu kan, 1 minit pertama ke 2 minit pertama ke, buat scene-scene terkejut ke, tertanya-tanya ke, ataupun apa pun lah. Yang penting babak yang macam suspense sikit lah, buat orang tertanya-tanya, buat orang nak tahu kan, sampai orang tu akan tengok video tu sampai habis. Kadang-kadang ada orang tengok video kita tu, dia tengok sampai 1 minit, video kita 5 minit, tapi tengok 1 minit, tak sampai 1 minit ah, boring lah, lepas tu terus tak nak tengok dah. Macam tu lah korang nak tahu. Lepas tu korang banyakkanlah buat episod-episod dalam video YouTube channel korang tu. Misal kata kan, YouTube channel korang tu buat tentang tutorial, buatlah part 1, part 2, part 3. Macam dalam masak pun sama juga, boleh try buat video yang versi-versi episod. Versi-versi episod tu macam part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Part 5 pula, apa dah aku mengharut. Itu cara yang pertama yang senang lah. So korang kena banyak lah upload video. Korang kena rajin lah upload video, video yang menarik lah. Tapi video aku galakkan untuk korang dapatkan, nak cepat dapat subscriber dengan 4000 watch time tu, tip video tu berkaitan untuk satu versi saja. So contohnya untuk video tutorial je semua, korang susun lah. Jangan bercampur aduk video tu, nanti orang rasa macam tak menarik lah. Boleh kau nak buat, yang penting boleh kau nak buat bercampur aduk, yang penting YouTube korang tu kena menarik lah. Kena just bagi menarik, tarik perhatian orang, tu je. And then cara yang kedua pula, menggunakan servis ataupun perkhidmatan, iaitu
adanya YouTube ad. Dia macam dekat Facebook pun, kalau kita nak buat marketing ke apa semua kan, pakai Facebook ads kan. Tak, dekat YouTube pun ada juga. YouTube dia panggil YouTube ads. Korang boleh meningkatkan korang punya subscriber dengan watch time dengan cepat lah. Dalam masa seminggu saja kau dah akan nampak result dia lah. Akan nampak result dia. So macam mana tu, kau tunggulah part kedua nanti, macam mana aku akan tunjuklah cara penggunaan YouTube ads untuk korang dapatkan watch time 4,000 dengan 1,000 subscriber dengan cepat lah. Dengan cara macam ni dia lagi berkesan lah. Kalau korang malas nak apa, korang perasan tak ada orang YouTuber dia post satu video dalam YouTube channel dia, satu video je, lepas tu korang nampak kan subscriber dia tiba-tiba banyak, lepas tu view dia pun banyak. Mesti korang pelik kan, tanya-tanya kan. Kalau korang nampak macam tu, kita dah tahu dah dia menggunakan servis perkhidmatan YouTube Ads, pengiklanan YouTube. Dari segi tu kita boleh buat untuk naikkan dengan cepatnya, untuk dapatkan cepat 1,000 subscriber dan 4,000 tontonan jam lah. Boleh juga korang nak buat servis ke apa kan, cara macam tu pun boleh. Itu je cara dia. So untuk video kali ni cukup setakat ni, aku share pada korang, semoga bermanfaat untuk korang. Korang boleh try sendiri. So, untuk video akan datang nanti, aku akan tunjuklah cara nak menggunakan YouTube ad. Korang tunggulah part kedua nanti. Ini part pertama, nanti korang akan tengok part yang kedua pula, macam mana aku nak tunjukkan cara menggunakan YouTube ad. Okay, bye bye.